Pada hari yang berbahagia ini, yakinlah akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Syukur SAI dan Ustazah Maidar. Adik-adik kami yang berusia di bawah 18 tahun untuk dapat meninggalkan lokasi kubacam. Terpidana Samsurijal bin Usman Isyam telah melakukan jarima ikhtilat melanggar sebanyak 21 kali cambukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. 2 3 4 5 15 16 17 18 19 dari pemulihan fisik diperoleh semua dalam batas normal. Ya, Salsabila binti M. Nasir telah melakukan jarima ikhtilat. 2 3 4 5 hernia nukleus pubis, yaitu penyempitan tulang belakang. Juga pelaksanaan syariat Islam itu bukan untuk mencederai. Jadi manakala rekomendasi daripada tim medis itu tidak layak untuk dilanjutkan, maka itu kita tunda. Bukan berarti itu tidak dilakukan.